fadilah bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah itu boleh terang-terangan, tetapi harus ikhlas. Tetapi lebih baiknya sedekah itu sembunyi-sembunyi. Kita naruh sesuatu di depan orang miskin tanpa dia ketahui, di depan rumahnya orang miskin misalnya. Kita selipkan amplop ada uang di bawah pintunya. Dia mau sholat, membuka pintunya, ada satu amplop dia buka, isinya uang, sedekah untuknya. Ini lebih baik. Dalilnya pada surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tukhtuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In jika tubdu sadaqah, kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fani'imahi, maka bagus itu ya. Karena memberikan contoh kepada orang lain supaya pada ikutan sedekah, bagus itu. Yang penting ikhlas ya. Tetapi wa in tukhfuha, kalau kalian menyembunyikan sedekah-sedekah kalian, wa tu'tuha al-fuqara, kalian berikan kepada orang yang fakir, fa huwa khair, maka itu lebih baik ya. Lebih baik untuk siapa? Lakum, ya untuk kalian sendiri. Wa yukaffiru ankum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu sangat-sangat tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi tidak ada orang yang tahu, Allah tahu, dan pahalanya dibesarkan oleh Allah. Mana dalilnya pahalanya dibesarkan? Dalilnya kata-katanya fa huwa khairum, itu lebih baik. Maksudnya lebih baik itu pahalanya lebih gede kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Selain pahalanya lebih gede, ada fadilah yang lain, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, sadaqatu sirri, sedekah secara sirri, sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya selain pahalanya lebih besar, juga kemurkaan Allah jadi tidak ada lagi kepada kita. Ini hadis sahih riwayat At-Tabarani.